Sementara itu, pemirsa, sebuah minibus dipaksa putar balik ke daerah asalnya di gerbang tol Baros Cimahi, Jawa Barat. Pengendara dan penumpang minibus tidak mematuhi aturan PSBB. Petugas dari Satlantas Polres Cimahi memberhentikan sebuah mobil minibus yang membawa 12 penumpang di pintu tol Baros Cimahi, Jawa Barat. Belasan penumpang ini diketahui merupakan pemudik asal Tasikmalaya, Jawa Barat yang hendak kembali ke kampung halamannya di Cimahi. Petugas meminta pengendara dan penumpang putar balik ke daerah asal karena melanggar aturan berkendara selama PSBB. Selain itu, petugas juga memeriksa sejumlah kendaraan yang akan masuk ke kota Cimahi, Jawa Barat yang masih menerapkan PSBB. Melakukan penyekatan untuk antisipasi lonjakan kendaraan yang menuju ke Jakarta dari wilayah tol gerbang Padalarang dan masih ditemukan pelanggaran social distancing, tapi kita tidak melakukan tindakan, hanya himbauan. Selain di gerbang tol, pemeriksaan kendaraan juga dilakukan di jalur arteri. Penyekatan ini akan dilakukan hingga 7 Juni mendatang. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.